Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku di sini Virus Fadli. Jadi guys, di episode kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian gimana sih agar kalian bisa mengatasi hal seperti ini ya. Contohnya misalnya kalau kalian mau buka aplikasi, kan kalian misalnya udah buka setting nih. Ketika kalian tarik untuk ke control panel dari atas ke bawah, itu bakalan masuk ke lock screen-nya, bukan langsung ke control panel seperti ini. Nah, ini namanya control panel-nya. Nah, ini control panel-nya. Kemudian kalau misalnya kalian mau menghilangkan ataupun mau langsung ke control panel, itu caranya mudah banget. Kalian bisa langsung masuk aja ke setting, kita udah di setting ya. Kemudian kita bisa langsung pilih aja control center. Kemudian kalian bisa buka di sini access within apps. Nah, ini bisa membuat control center itu bakalan langsung nongol ketika kalian menggunakan aplikasi gitu ya kan. Contohnya kayak gini nih. Ini misalnya kan off, karena ini off makanya dia masuk ke layarnya dulu ke home screen-nya. Nggak langsung masuk ke sini gitu ya kan. Sedangkan kita kan butuh ini memang, butuh control center-nya gitu. Untuk itu kita bisa langsung hidupin aja seperti ini, dan kalau misalnya kita sudah hidupkan, kita scroll lagi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ya kan, langsung masuk ke control centernya. Jadi seperti itu guys caranya, mudah banget kan. Oke, kalau misalnya ada tips-tips lain yang pengen kami jelasin, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, like video ini kalau misalnya kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.